Dengan berakhirnya program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, segenap anggota Satgas dari Angkatan Darat berbondong-bondong pamit kepada warga setempat untuk kembali ke masing-masing satuannya. Berbagai giat sasaran fisik dan non-fisik program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro yang dilaksanakan di Desa Ngerancang dan Desa Jatimulyo telah usai dilakukan. Anggota Satgas dari Angkatan Darat berbondong-bondong berpamitan kepada warga setempat sebelum kembali ke satuannya Rabu pagi. Letnan 2 Infantri Wiyoto, anggota Satgas TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, mengatakan kesannya selama berada di desa sasaran TMMD. Menurutnya, masyarakat desa ramah dan antusias dengan hadirnya anggota Satgas di desa tersebut. Untuk kesan selama melaksanakan TMMD, alhamdulillah masyarakatnya sangat ramah tamah, kemudian antusias dalam melaksanakan kegiatan TMMD ini. Kepada masyarakat, semoga jalan kemudian RTLH yang sudah dibangun semoga bermanfaat, kemudian tolong dijaga dengan baik, dimanfaatkan, semoga dapat mendukung perekonomian masyarakat Jatimulyo ini, karena untuk jalan sudah mulai baik. Letnan 2 Infantri Wiyoto berpesan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan hasil dari program TMMD dengan baik dan dijaga dengan sebaik-baiknya sehingga dapat bertahan lama dan juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Tim Liputan, Bandung TV.